Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan, NIM 50-12-00-41-7. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas tiga kami, yaitu etika data panel DL. Di sini kita akan membahas khususnya berkaitan dengan data panel yang merupakan data yang cukup unik karena merupakan gabungan dari data yang memiliki tim series dan data close kesettingan. Langsung saja, di dalam tugas kali ini kita disuruh untuk mencari artikel tentang data panel yang ada di R. Sebelum kita masuk ke ini input datanya, kita ke apa namanya artikelnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita sudah masuk dari salah satu artikel yang tentang ekometrika data panel di R. Kata plan adalah versi modifikasi dan perluasan dari Clausen dan Milon pada tahun 2018 yang diterbitkan dalam Journal of Statistics of Water. Pada data panel, ekometrika data panel jelas merupakan salah satu bidang utama dalam proses statistik, tetapi sebagai besar modal yang digunakan sulit untuk didefinisikan dengan R biasa. Nah, di sini plan adalah paket untuk R yang termasuk membuat ekstrikasi model panel linear menjadi mudah. Plan menyediakan fungsi untuk memperkirakan berbagai modal dan membuat inferensi kuat. Pengantar dari jurnal ini intinya di sini menjelaskan tentang ekometrika data panel adalah bidang yang terus berkembang, meningkatnya ketersediaan data yang diamati dan penampakan unik seperti rumah tangga, perusahaan, dan negara, dan lain. Dari waktu ke waktu tentang munculnya sejumlah pengertian estimasi yang bermanfaat di estimasi ganda untuk mengatasi beberapa masalah khas yang terkait dengan data ekonomi. Pada waktu data dari unit pengamatan yang beredar, sementaranya selanjutnya di sini adalah modal panel linearnya. Modal panel linear dasar yang digunakan dalam ekonometrika dapat dijelaskan melalui batasan yang sesuai dari model umumnya. Ini rumusnya. Selanjutnya data linear ini, linear standar yang merupakan semua data di I, dan TT. Selanjutnya, di sini kita ada pendekatan perangkat lunak. Struktur datanya. Data panel memiliki struktur khusus. Khusus setiap barisan data sesuai dengan individu dan prediksi waktu tertentu di plan argumen data memungkinkan beberapa data saya tetapi dalam khusus ini argumen yang tersebut harus ditambahkan untuk menunjukkan struktur data ini bisa berubah. Di sini untuk argumen untuk menunjukkan struktur datanya nol. Yang pertama ada nol.
nilai default nomi ini adalah nilai defaultnya yang misalnya string karakter, vektor karakter, bilangan bulat yang merupakan jumlah bilangan bulat yang merupakan jumlah individunya. Fungsi plate dalam di sini juga dijelaskan fungsi pedate plame mungkin kan dipanggil secara internal. Di sini nanti kita akan menggunakan yang ini dalam R-nya untuk dipanggil secara internal yang mengembalikan pedate merupakan data prima yang aktif yang disebut dengan indeksnya. Oh, jadi indeksnya. Selanjutnya antar muka. Di sini kita dapat ada penjelasan plame. Plame itu adalah estimasi modal panel dasar dan modal panel variabel instrumentalnya. Ada kasihnya. Langsung saja kita masuk ke pengolahan data formalnya. Di sini sudah ada, langsung kita masuk ke L. Yang pertama kita masukkan library deployment. Deployment itu yang tadi estimasi modal panel dasar dan modal panel variabel instrumennya. Langsung kita running. Selanjutnya kita running lagi untuk memanggil data M+1K ini kita nomor langsung kita langsung ininya semua ini adalah datanya headquarters-nya. Strukturnya adalah ini adalah empat set data yang digunakan adalah emplu yang digunakan oleh Mr. Noda pada tahun ini yang pertama ini kita running dulu ulang langsung kita running yang pertama dulu maaf ada sedikit ini running yang pertama langsung yang pertama ini adalah employee yang digunakan oleh Mr. Arellano dan Bond pada tahun 1991. Selanjutnya untuk yang ini, pak data ini langsung data. Ini digunakan pada tahun 1991 headquarter-nya tuh yang ini digunakan di datanya label dan seri pada tahun 2008 yang digunakan dalam beberapa buku ekonometrika data produksi yang digunakan oleh dan upaya untuk digunakan 98. Selanjutnya untuk kita headnya si selanjutnya ini adalah struktur datanya ini adalah struktur datanya ada fill, year, in, volume, kapasitasnya seperti yang diamati di atas versi plan ini yang ini file ini saat ini mampu bekerja dengan data frame biasa tanpa terasi lebih lanjut asalkan indeks individu
dan waktu berada di dua kolom pertama seperti semua kumpulan data, contoh kecuali kuota jika bukan, misalnya argumen fungsi harus diteruskan ke fungsi ini dengan pengujian. Langsung kita masuk ke pengujiannya. Di sini ini data dari 1 sampai 6. Ini data banyaknya. Terdapat banyak perbedaan. Selanjutnya kita masuk. Untuk mengetahui sini kita harus head A. Ini scroll, ampernya, water, beta, dan outputnya. Selanjutnya, dua argumen selanjutnya adalah logo draw in. Logo draw index. Selanjutnya ini adalah logo draw index atau term menjatuhkan indeks data dari data frame dan word nama atau term menghitung nama baris megah dengan memperkenalkan indeks individu dan waktu saat mengakses seri dari data frame. Data frame ini memiliki metode khusus seperti rincian asma. Yang pertama mewujudkan variabel total variabel yang bagian dari variabel ini karena dimensi individu dan waktu. Yang terakhir memberikan responsi matrik dari sesi dengan secara default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Langsung kita running. Ini barisnya sebagai waktu. Individu sebagai barisnya. Ini individunya sebagai barisnya. Dan waktunya sebagai kolomnya. Kolom 1, 2, 3. Seperti itu. Langsung kita landing. Total sub connect kita adalah 200.261.539,4. Individunya kita ini individunya, ini timnya atau sebagai kolomnya. Ini sebagai kolomnya, ini sebagai barisnya. Selanjutnya headlinknya, transformasi datanya. Ini adalah transformasi datanya. Transformasi datanya, estimasi data panel perlu menerapkan transformasi yang berbeda dari segi mental jika ininya adalah derek yang panjang. Mana perhatikan bahwa fungsi expand all ini nanti yang kita akan running dan slug
tidak menghitung dengan benar transformasi ini untuk data panel karena mereka tidak dapat mengidentifikasi bila ada perubahan individu dalam datanya. Oleh karena itu, metode ini khusus untuk objek presensi telah ditulis untuk menganalisis data panel dengan benar. Perhatikan bahwa dibandingkan dengan metode GI dan objek TS, urusan lag ditunjukkan dengan bilangan bulat positif. Selain itu, 0 adalah nilai yang relevan dan argumen waktu dapat diberikan. Di sini langsung saja head dan di yang ini experience-nya kita pindahkan ke sini. Yang 0 adalah nilai yang relatif argumen yang dapat diberikan. Yang 0-nya lah dan 2 langsung kita running. Lan. Ya. Silanya. Untuk kita kita landing aja. Ini adalah defaultnya nilai kepanjangnya. Fungsi lebih lanjut di antaranya yang disebut antara dalam dan dalam, antara dan dalam juga disediakan untuk menghitung informasi antara dan dalamnya. Antara mengembalikan nilai unik, sedangkan antaranya menduplikasikan nilai yang mengembalikan. Oke, yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Ini sama semuanya. Ada banyak perbedaan. Selanjutnya kita akan masuk ke rumusnya. Rumus. Dan beberapa keadaan rumus standar S tidak terlalu berguna untuk menggambarkan modalnya, terutama saat menggunakan variabel instrumen seperti estimator untuk menangani situasi ini. Kami menggunakan paket formula. Di sini ini adalah rumus Pak pakai formulanya. Pakai formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multi bagian, setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa. Setiap bagian dipisahkan dengan pipa ini pemisah dari yang MP warna kapitalnya dipisahkan dan satu kapitalnya. Ini adalah tanda untuk pemisahannya. Langsung kita running. Dalam kedua kasus ini, berarti bagian sebelumnya yang menggambarkan kovariat dan bagian ini diperbarui. Dari bagian ini, setelah kita running ini, kita memperbarui, menarik ketika ada beberapa instrumen eksternalnya kita. Tahu ketika ada beberapa main internalnya.
Lanjut selanjutnya, kita akan masuk ke estimasi modalnya. Estimasi modal dasar dengan PLN. Running. Ada dua oh. Bapak model dapat dihasilkan dengan PLM dengan mengisi argumen modalnya. Dengan mengisinya men dalamnya modal etika tetap. Model etika tetap atau WEN. Dalam DFAU model penyaturannya mau kita akan ada mode efek tetapnya, mode pengaturannya, mode simulasi pertama antara modalnya, mode konversi kesalahan kita acak. Kegunaan dari PLM adalah untuk menunjukkan rumus modal, untuk menunjukkan rumus modal data dan model yang akan di estimasikan, misalnya model efek tetap dan model efek acak. Estimasi menggunakan ini. Yang pertama ini kan yang tadi ini enggak efek dalam model efek dalam dan yang kedua ini model efek acaknya. Model ini metode ini menampilkan rinci estimasi model tersedia melalui rincian misalnya untuk model acak ringkasan dengan memberikan informasi tentang variabel komponen kesalahan dan berlaku statistik uji efek acak dari model yang diperkirakan dapat estimasi melalui runner. Ya, langsung kita runner dari yang atas ini langsung. Dan inilah yang keluar. Yang pertama itu efek dalamnya N-nya value panelnya adalah 10 20 dengan 200. Yang signifikan ada ini. Nah, yang ini volume signifikan, kapasitasnya signifikan juga. Total sum message-nya 2381400. P value-nya 2,22. Kurang 6. Langsung kita ini. Kita running lagi. Kita langsung masuk ke melalui RANEF-nya. Langsung kita running untuk RANEF-nya. Ini RANEF-nya. Efek langsungnya langsung kita running juga untuk VSEC-nya. Sumsinya yang signifikan ada
Nomor dua signifikan, tiga, lima, dan yang 10. Langsung kita, efek tetap dari model model efek tetap dapat diekspresikan dengan mudah menggunakan ini tadi. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa melihat data dari sebuah perusahaan ini. Jenis argumen menggunakan bagian efek tetap harus dihitung dalam level penutup levelnya, defaultnya, dalam penyimpanan dan rata-rata keseluruhan PTTP DEM atau dalam penyimpanan dari individu pertama depresi. Ya. Selanjutnya kita akan banding lagi. Signifiknya untuk PLM-nya. Untuk ini apa bagian waktunya. Fungsi dari VSEC-nya mengembalikan objek kelas VSEC. Sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek dalam menyimpangkan dari instrumen keseluruhan, kesalahan standar mereka dan uji kesepakatan untuk ekspresi keseluruhannya. Dalam kasus ini, model efek tetap dua arah, efek argumen dan fungsi fit untuk menghasilkan tentu dengan nilai memungkinkan individu untuk efek tetap individu. Untuk waktu efek tetap dan dua arah, efek individu dan waktu, contoh untuk menghasilkan pak waktu dari model dua arah. Ini kita untuk mengetahui dari dua arahnya. Nah. Oh. Nah, cukup sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf karena kami juga masih belajar. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.